Oke, selamat malam semua teman-teman yang menonton live ataupun replay di live streaming pada malam hari ini. Kita akan memainkan game yang sangat legendary and mythical glory. Game yang mengingatkan kita kepada masa-masa di rental PS ya guys ya, yaitu game game Metal Slug ya guys ya, yang dimana sekarang bernama Metal Slug Awakening. Kita akan memainkannya guys ya. Oke, sebelum itu kita ucapkan assalamualaikum bang, waalaikumsalam Kakashi. Kita ucapkan selamat datang dengan teman-teman. Kita absen dulu, ada Kakashi. Siapa lagi guys? Kita main ini ya, karena voting menang ini ya teman-teman. Ada gak suara gamenya guys? Bau-bau sabotase, gak ada bloggy. Itu dari tadi aku pantau, semoga game lain. Soalnya tadi ini tahu gak kenapa aku lama? Aku tadi download emulator di PC. Nah aku udah download gamenya kan. Setelah aku download, aku capture di OBS. Ternyata nggak bisa terbaca loh, makanya aku lama. Oke, kita lanjut aja ya. Kebesaran ini kamera aku. Oke. Udah mantap ya. Bang, udah nonton videoku? Udah. Semangat ya kontennya ya. Aku juga ini. Oke, kita main aja langsung ya. Kita akan bernostalgia dengan Metal Slug Awakening guys. Ada gak suaranya guys? Wow. GG gaming adik-adik. Ya taruh di sini aja ya. Marco. What the hell? Aku baru mainin ya, enggak maming tuh bang. Udah gak pernah maming aku, di mana? Mau pakai apa kasih makan anak orang, blogi? Ini ke anu ya? Guys, siapa namanya yang jenggotan ini? Pak Kumis yang memberikan kita hadiah guys ya, gambar. Gambar intronya bagus atau aneh? Bagus. Wow, Marco guys, Legend of the Mega the Singen. Wow, siapa ini guys? Siapa? Ozi guys ya. Marco, kalian andalan kalian waktu main Metal Slug apa guys? Ini Pak Kumis ini siapa namanya? Aku lupa jadi patuh namanya. Namanya kocak bang. Yang mana bang? Metal Slug Awakening. Makanya aku tadi lama, jadinya aku pakai game capture aja. Gambar video intro bagus atau aneh? Kalau aneh aku sengaja. Iya bagus. Oke kita izinkan ya. Oke, guys, pakai siapa guys? Pakai Eric Tarma atau The Legend of Marco? Loh. Langsung otomatis pilih guys, anjay. Bidik otomatis ya guys. Wih, keren anjay. Wih, keren anjay. Keren kali ya grafiknya ya guys ya. Keren grafiknya anjir. What the hell? Itu namanya kakek kocak. Oh, aku kira ini Pak Kumis yang memberikan kita giveaway. Keren anjay. Ternyata ada buku-bukunya anjir. Jujur guys, aku baru main ini guys. Anjay. Sedangkan yang spoiler-spoiler aja belum aku nonton. Oh dia ternyata ada medkitnya guys, padahal size nya 1 GB loh. Serius? Wah rudal anjay. Ih GG anjay. Tapi tetap ya, Metal Slug dulu menurut aku masih tetap bagus karena guys ini bisa multiplayer kan. Kalian mau mabar gak?
Ini bisa multiplayer kak. Memang Sultan abang ini yang logi Sultan apa? Oke. Wih, guys, laser anjay, bikin nostalgia banget anjir. Oke, kita dapat Mikit. Nice. Guys, mobilnya keren. Pakai HP, aku pakai HP. Kecil gak layarnya ya? Kecil ya. The case 2 hancurkan. Wih. Tidak. Dia kali 4, guys. Jangan masuki area serang. Nice. Kalian mau mabar, kalian main ini kah, guys? Iya, pakai HP, tapi emang pakai aplikasi atau yang mau pakai, maksudnya aku pakai game langsung aku download di aplikasi Play Store. Kakashi. Ih, keren anjay. Ih, keren. Woi, udah kali 1 nih buat jangan di sini. Nice, aman. Dan kita berhasil mengalahkan labuannya, guys ya. Mission complete. Hey. Wow, what on earth is that? What is this? If you're out, guys. Aku pengen nangis bang, nangis kenapa Blogi? Wih, keren anjay. Raja Kemut akan segera datang, mimpi buruk akan menyelimuti dunia. What the hell? Kita naik ini guys. Kita naik ini. Pesawat. Gigi guys, wih, tapi grafiknya keren anjay, sangat keren grafiknya. Tapi layar aku nggak full ya. Marco turun. Kalau di Play Store menurutku size-nya 1 giga dan game itu rank 1 jadi viral. Iya, anjay, jadi viral ya. Wih, keren guys. Serius aku baru main ini game loh. Grafiknya keren. Mission 1 ini gimana ya? Oh. Kayaknya tunggu ya aku atur ini ya. Boleh gak gini? Boleh ya. Rocket Machine Gun. Keren. Cuma ini senjatanya dia. Oh sama sih guys ya. Everybody help. Keren anjay. Wuh, ternyata ada. Oh, ini yang dibilang awakennya, guys. Jadi dia kayak punya amarah tersendiri ya, guys. Anjir, keren, wey. Oh, ini Pak Kumis, si tukang giveaway. What the hell? Mati kocak. Game ini udah ada di tahun 90-an bang, dan grafiknya burik dan normal, kagak bagus seperti sekarang. Iya, tapi kan dulu nostalgianya. Wih, kita dikak pakai baju guys. Oh naik. Oh kita punya darah, barnya tambah 1 ya. Ini apa ini? Kayak sabun. Oh itu tembakan apa? Oh ada sealnya juga. Wah, memang perubahannya sangat ngeri ya sekarang guys. Oh kita dapat medkit.
Ini ada singgan. Siapa ini? Nice. What the? Oh, dia kasih slow waktu ya itu. Wah, ini Pak Kumis giveaway. Keren ini. Nice. Kita ambil ini, guys. Tapi sepi ya kalau live ini ya. Lebih baik live game-game PS2 aja, soalnya sepi kalau ini, guys. Kita coba ini 30 menit aja ya. Kalau sepi aku ganti game, guys. Wah, ini guys yang bapak-bapak kayak Rambo, guys. Woi, sok keras. Musuh yang terus diserang dengan heavy machine gun akan memunculkan weak. Serang bagian belakang weak bisa menyebabkan damage yang lebih besar. Oh, berarti harus belakang ya, guys. Oh, dia. Oh, itu. What the hell? Oh, itu damage-nya. Oh, lebih sakit damage-nya, guys. Nggak bisa. Nggak bisa, bos. Wih, anjir. Ada laser dong. Kena, we. Lah. Kukira, wih. Anjir, dia bawa palunya Balmon, guys. Wih. Ultimate. Seru, guys. Serius dah. Halo, Bang. Saya ada di Semarang. Wih, kamu dari Semarang ya, reunian ya. Ini mirip bosnya Sonic. Yang mana bosnya Sonic? Aku lihat mirip Balmon, skin Balmon, anjay. See you win dan kita menang, guys. Mission complete. Abang mau voting lagi tapi di Sabtu, Bang. Oke, besok kita voting lagi ya, game besok ya. Tapi besok janjikan Naruto, guys. Oke, tekan menu. Tekan hero. Pakai. Oh. Dia berarti ada level-level gini, guys. Equipment. Marco masuk ke sekolah militer setelah lulus sekolah menengah. Ia bergabung dengan PF Squad dari Regular Army dan menjadi prajurit Special Force setelah lulus. Dia dengan cepat menjadi pemimpin tim yang terkenal dengan pelatihan yang ketat. Wow. Oh, berarti karakter yang lain. Combat mode activated. Gimana cara bukanya, guys? Cara dapat gali harta. Oh, gali harta. Harus top up kah, guys? Marco Chop. Aku sarankan, Bang. Oke, aku sarankan di voting. Iya, pasti aku voting. Ini, guys, dia update-nya gimana? Harus di top up kah? What the hell? Ada Basoka juga. MG, flame suit. The tile. Gabung ke squad. Terus yang mana, guys? Bicara dengan Vio. Vio, kamu jarang ada di lapangan. Kenapa datang ke sini? Pernah. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak bisa dihubungi setelah memasuki awan petir dan membuat semua orang khawatir. Hal sepele tidak perlu khawatir. Kenapa kamu tahu aku ada di sini? Yang vote Metal Slug ternyata buat nggak nonton mereka. Iya. Buat ya, analisa sudah siap. Kamu adalah ketua Spongebob yang terbaik. Terima kasih. Bukannya aku satu-satunya Kapten Dim. Melihat orang-orang memanggil petir. Dialah yang menyelamatkan Morden. Mereka berteman. Kalau begitu, alasannya muncul banyak Morden Army di sini juga bisa dijelaskan. Oh, berarti ini ada kekacauan ya? Seperti kekacauan ya? Sure, let's go.
Oh, dia main stek-stek gini juga. Oh, sama ya, nah. Polos. Cerita Lubang Ranjau. Tantang. Ah, hancurkan garnis. Oke, okay, let's go. Ini ada singgan. Emang ini nostalgia banget, anjir. Kita pakai seal ya, guys. Wah. Wow. Ini ada singgan. Kita siapa kita? Medkit, nice. Dapat medkit, guys. Bang, aku lagi lihat video abang sama Dekrakil. Siapa? Siapa Dekrakil? Sorry bos, ada darah tambahan bos. Pakai. Oh, ada sepatu double-nya, anjay. It's point time. Loh, dia udah kasih kita ini, guys. Nice, kita dapat harta karun, dapat laser, guys. Wih, sumpah keren, anjir. Apakah kita harus top up di sini, guys? What the hell? Nice, Marco. Kemana? Apa ada yang kamu inginkan? Aku menjadi kuat. Oke, kita dapat ini. Wah, ini guys, senjata paling aku suka selama aku main Meta Slug di rental, guys. Kayak ngeluarin mobil mainan tuh. Cihuy. Ngeri, anjay. Mending beli stick biar kalau nggak bisa cheat nggak nyala. Oh iya iya, beli stick aja ya. Wih, diamond, guys. Apakah kita bisa pakai untuk top up anu, guys? Mobilnya. What the hell? Wuhui. Wuhui. Bensin. Nice. Tapi asli grafiknya sih bikin. Wuhui. Nice. Oke, turun ke sini. Biar musuh. Wuh, tembak kita, guys. Tapi sepi ya. Ya udah, 30 menit aja aku live ini. Kayaknya sepi, guys. Wuhuah. Wuhui. Oh, titik. Oh, itu titik damage sakitnya, guys. Hey, bang, ke siapa, bang? Oke, kita dapat mikit, guys. Merah ada singgan. Wuih. Anjay. Wuih, dia udah lemparkan 3 ini ya. Apa ini, guys? It's point time. Ternyata dia ada ini ya, bang. Kalau top up rugi ya, bang. Iya betul, sorry guys. Thank you sarannya. Sorry. Gak usah top up, guys. Kita bikin game aja ya nanti kalau ada ya. Tapi nah, rame, guys. Gimana? Gak seru memang ya live-nya ini kalau pakai game ini ya. Terakhir aja aku main game-game gini ya. Kita main-main game-game kayak RPG petualangan gitu aja ya. Menambang, bicara dengan buruh. Kayak menambang gini kamu itu si pencuri. Curi apa? Ini aku menjadi milik orang yang berhasil mendapatkan paham. Gak seru, guys, sumpah. Gak rame, gak bikin rame live ini loh. Wih.
Anjay, kita dapat senjata, guys. Tekan Marco, senjata. Oh, udah kebuka, pakai. Wih. Wow. Epic machine gun, best known for its ultra high rate of fire. It's a. Ini nggak terlalu seru ya? Up. But it doesn't make sense. Gimana guys, kita ganti game aja ya? Sergeant Theo, got it. By the way. Hey, Theo. Rumi's got sharp ears. What does it say? The guy you saw summoning the lightning. Is it a Sphinx statue? Yes. Affirmative. What are we waiting for? What about the... Theo? Me? Stay behind alone? Emangnya tidak apa-apa kalau aku ditinggalin sendiri? What are you talking about? I'm a solid fighter. But... Main GTA, bang. Gimana kita GTA aja? But this might... Tapi anjay. Okay. Don't worry about it. Oke, kita lanjut 1/3 ya. Kita 30 menit aja live ini ya, baru kita ini ganti game. Oke, atau 1 jam lah, 1 jam guys, 1 jam. Lu mana? Tantang. Ah, kalahkan Spring. Merah di singgan. Oke, guys. Oh, dapat sepatu boot dan kita lompat 2 kali, guys. Oh, kita bisa naikinya, guys. Oke, okay. Error the Shingon. Error the Shingon. Kita nggak bisa. Kita pakai ini. Woohoo, nice. Ini makin sakit ya, guys ya. Ini nggak seru anjir. 30 menit. Halo seru. Halo 30 menit. Oke 30 menit ya. Oke. Okay. Oke, kita meningkatkan apa ini, guys? Itu jam buat ganti game. Mau game apa? GTA aja. Wih, Fir'aun, guys. Fir'aun. Wih. Wih, merah. Wih. Portalnya ini, guys. Wih. Yeah. Nice. It's bullet time. Naruto dari tamat belum. Fir'aun gak bisa B1 FF, bang. Serius? Anjir. Tapi keren, sumpah. Useless. Defeated by a human. Hal yang tidak berguna. Siapa di sana? Oh, ternyata ada yang ingin menguasai dunia, teman-teman. What the hell? Oke, kita. Apakah karakter ini bisa dipakai, guys? Oke, kita nambang lagi. Bicara dengan Pak Amir. Loh, mana? Oh, ini udah tekan senjata. Kita disuruh. Ada koin. Oh, jadi setiap senjata
Oh, bisa di-upgrade ya guys ya. Oke, oke. I see. Kakak ini. Ayo guys, bantu di ini guys ya, bantu di like guys. Ya tembusin 10 like aja, 5 like aja guys untuk game ini. Kenapa tidak menembak? Menembak kurang tadi, dia hanya bayangan. Ayo tenanglah, dia seperti datang dari luar. Seharusnya dia tidak memahami si Kemut. Oh, ini di Kemut gitu ya guys. Oh, daerahnya ini namanya Kemut. Kamu pulang duluan. Ayah tidak pergi bersamaku. I don't have until the day I find the four gems. There is no home for. Oh, berarti dia si ayah ini pengen melawan Firaun itu ya, guys. Apa ini? Ela. Don't be sad, kiddo. Guys kecil. Fathers and daughters fight. Ya, betul guys. Perbedaan pendapat antara ayah dan anak itu selalu terjadi ya, guys ya. The Pharaoh. He was the very four. He looks quite a character, but I didn't expect him. Oh, absolutely. Even the most. Huh? Is that why? The four gems. Holy cow! Anak baik ini akan lebih jauh lagi. That's not intact. An ancient home is. Okay. As the glory of the worlds begin. Kemudian awal perciptanya lenyap dan kegelapan mulai kebangkitan. The dark force awakened. Bang, besok aku mau bikin video short tentang top karakter Naruto tim apa ya saja, misalnya abang kalau udah tim apa lagi yang langsung komen. Oke, oke. Proofless game lebih kuat dari kegelapan. Oh, ini kayak Beleriand anjir. The Volt Gem manifested the commandments of the desert. Komentar. Wah, ada Atlas di guardian terakhir. Oke, kita berhasil menyelesaikan misi 1.3. Terus kita pindah 1.4 ya. Oh, ternyata berbagai misi udah dibuatin. Kita nambang. Dapat apa? Wih. Exposure guys, bicara dengan Ella. Your old man is a stubborn. Gak terlalu seru ya teman-teman. Interesting. Get home safely. Ganti game aja abis ini ya, 30 menit aja ya guys, kita baru kita ganti game. Cek berikutnya. Banyak sih ke dagingku 10. Fuck. Harry the Machine Gun. Okay. Wah, Marco. Lah, kenapa ini? Ke mana Pak Kumis? Biasanya kan Pak Kumis sudah ada. Info Pak Kumis. Udah king guys. Wah, jadi gemuk anjir. Wuh, OP anjir kalau jadi gendut dia guys. Jadi OP anjay. OP Nomi. Wah. Oh ini Pak Kumis giveaway aku dong. Kita dikasih apa? Oh, dikasih midkit guys. Oke. Keren anjir. Markocop itu bang, tinjuku tidak mungkin meleset. Wah, kamu suka nonton Markocop juga ya? Atau Markomar? Kalau kata Winda, Markomar. What the hell? Oh, ini monster yang digadang-gadang menjadi OP Nomi. Let's. Oh, tidak bisa, bos. Oke, kita akan menggunakan ultimate. Nice. Itu tidak bisa bos. Hihi. Wih. Oke. Okay. Nice.
Bom, kita bom. It's Poseidon time. Woo! Memperlambat waktu ya guys ya. Sangat gigi. The hell. Poin. Nice. Oke, kita berhasil mengalahkan. Bang, kalau subscriber aku udah 30, aku mau Q&A. Oke, semangat ya, semoga cepat subscriber naik ya. Oke guys, gimana guys? Kita udahan aja ya guys, sudah 30 menit. Tapi seru-seru sih guys. Kita tambah 30 menit aja ya kah? Atau bagus cuma 30 menit guys? Wih, kita nambang lagi bisa guys. Kita nambang apa nih? Ternyata Markomar selama ini hilang. Ternyata dia sekarang nambang guys ya. Kita dapat Basoka guys. Wih, kita coba Basoka ya. Bicara dengan Vio. Vio, kok Vio teman-teman yang lain mana? Cuma Vio aja ini yang kita temui. Wah, ternyata kamu pendapat tidak bohong. Dia yang memberikan tahumu menemui Basoka di sini. Kepenuhin aja bang, langsung ganti GTA bang. GTA kah? GTA itu gimana itu? Blogi gimana itu ya? Udah gak ada, gak ada misinya lagi. Sisa misi S dengan apa itu? Yang set, harus tamati itu dulu kah? Tidak disangka benar-benar ada kolam lava di bawah Kemud. Apakah hubungan ini masuk akal? Masuk ke sana dan aku. Kalau yang mudah, aku akan membawa masuk ke kamu bawa aku. Maksudnya aku tidak akan merepotkanmu. Eh, aku hanya bahagia kamu adalah kapten yang terbaikku. Oke, kita bersama Vio. Misi gambar naga udah muncul. Belum. Oh, memangnya ada anu naga. Oke, kita berhasil membuka karakter Vio ya guys ya. Vio Germi. Anjay, keren. Sangat sus ya guys ya. Oke, tekan senjata. Kita pakai bau Basoka guys ya. Oke, pakai sama Vio. Oke, tambah. Bergabung. What the hell? Keren anjir, bicara dengan Vio lagi. Marco. Kita main GTA barbar bang. Mau curi mobil, mau teori suka-suka bang, terserah. Iya, kita main itu aja ya. Seru ya. Daripada ini kok sepi, biasanya lumayan rame yang komen-komen guys. Wow. Oke, satu kali misi ini ya. Satu kali misi ini baru kita ini ya. Oke, kita lolos 2. Kita akan masuk ke stage selanjutnya yaitu 2.2 guys. Oh, Marco. Gimana panggil? Oh. Wah. Yo guys. Eh, Marco aja, aku lebih suka Marco guys. Siapa di sini suka sama kayak Marco sama dengan aku guys? Itu guys. Ada lo kalau di what the hell man? It's bullet time. It's bullet time. Tak kocak. Nice hit. The worm state dealt massive damage to the PTB Melty Honey. Guys, itu guys. Kalau kita di sudut-sudut anu apa? Di sudut-sudut tebing, dia akan kayak mau jatuh keluar ingus itu, ingat enggak? Game terkenal mereka suka. Aku enggak ketunjuk. Ketunjuk apa? Masih mending bang daripada cuma aku doang yang nonton. Apa itu blogi? Oke, kita lanjut, kita lanjut. Wih, keren anunya. Ini apa ini? Oh, dia munculin ini ya. Ih, keren sih tapi. Merah di sini. Roketnya keren anjay.
Aku tahu. Ini kita berhasil. Oh, ada patua. Giveaway aku. Kita dikasih apa, guys? Aduh, cooldown. Cooldown masuk aku. Okay, nice. Oke, okay. Wuih, terbang anjir. GG. Kita pakai ini. Wuhuu. Daging. Gacing gak? Nikit. Masih mending game ini daripada yang semalam Resident Evil. Oh iya, betul kamu. Cuma kamu ya vlogi. Suwe. Pakai parasut. Wah. Kok ada Hellcurt di sini, guys? Hellbat Queen, Flying Witch. Oh, merah di sini enggak. Marco. Aku lebih suka pakai Marco, guys. Andalanku Marco. Oke, nice. Ini naga mirip karakter yang ada di Clash of Clans. Siapa ya di Clash of Clans ya? Oke, kita dapat kuning. Dapat sayuran. Very racing. Kita berhasil mengalahkan. Oh, larva. Iya, larva. Betul. Naga api kecil, Bang. Iya, larva kan. Mission complete. Keren sih tapi, guys. Atau gimana kita gini aja, guys. Kita fokus main game-game PS2 aja, guys. Kita kasih habis semua game PS2. Kok kita nambang dulu. Jadi kita dapat apa? Pakai. Bicara dengan Rumi. So you are the reinforcement from HQ. Logistics officer Aikawa Rumi, reporting for duty. I see. Food is, but these photos. That's right. HQ hopes they can help. Ih, mode nostalgia. Guys, ada mode nostalgia, maksudnya apa, guys? Itu naga api larva mirip Clash of Clans, Bang. Itu yang aku lihat. Iya, mirip. Tuh, guys, kita lihat dulu mode nostalgianya, guys, ya. Gimana sih nostalgia, gimana sih? Oh, yang terbang-terbang di udara menggunakan pesawat, anjay. Oh, ini ya mode nostalgianya. Wah. Pak kocak juga, guys. What the hell? Wah, kita terbang. Go. Nice.
Loh, kok ada yang ngejar di belakang? Nice, nice. Hancur. Marco nih, bos. Why edit you by losing foot core of apa yo? Why edit you by losing apa? Aku enggak bisa bahasa Inggris. Hard boss reward. Oh, pesawat. Oh. Seru juga ya, guys ya. Tapi menurut aku ya, tetap nggak ada yang tetap walaupun grafik oke lah menang si Metal Slug Awakening, tapi nostalgia atau keseruan dari game ini tetap masih dipegang oleh Metal Slug Anthology ya guys ya. Itu nggak ada obeng, tetap aku masih jagoin itu. Oke. Buliku satu stream lagi tamat bang, pindah ke GTA San Mobile. Wih, udah mau tamat. GG si Blogi guys. Oke, kita nambang lagi. Apa kita dapat? Kalau aku bisa bahasa Inggris, Spanyol, Belanda, Tiongkok atau Cina, Rusia apa Amerika, aku bisa. Serius? Sehebat itu kamu? Wih, kita dapat. Oh, berarti senjata-senjata ini yang diperbarui ya di game. Gimana guys? Kita mau lanjut game apa guys? Do you think the lava gem might? She's doing such. I'll take a look. No worries. Kita lanjut game apa ini? Kita ganti aja yang enggak seru ya. Kan abang enggak tahu aku bilang otakku infinite di video. GTA, Bang. Oke, kita GTA ya. Oke, habis ini baru kita anu ya. Habis ini kita ganti game ya. Habis ini kita ganti game, guys. Pakai parasut. Wih. Tunggu, apa itu? Oke. Oke, parasut. Seru anjay, seru, sumpah. Ini seru sih, tapi kalau momen-momen kebersamaan tetap masih ini ya, Metal Slug dulu ya, guys ya. Bagi yang tahu otakku sebanding siapa ya, kasih tahu deh. Kamu kayak Albert Einstein ya? It's full size. Nice, kita ambil itu. Mira the scene gun. What the hell? Oh, kita pakai ini. Lah, kesini lagi. Oke, kita pakai. Oke, kita ke lokasi berikutnya. Aku kayak, wah, janganlah.
Allah itu gak ada duanya guys. Gak boleh ya. Trial WD bang, tapi pasti sepi juga sih, soalnya jarang yang live itu. Iya betul, sepi-sepi. Kita pakai Marco dulu guys. Pakai Marco. It's boy time. Sebenarnya yang bikin rame itu sebenarnya ini ya, konten-konten gitu ya. Kalau menarik pasti rame. Nah, otak aku sebanding dengan kakek Sugiono. Kakek Sugiono enggak tuh. Oke. Oke, kita pakai ini. Oke, mode expansion. Main. Ayo mode. Itu. Oke, mode expansion. Expo time. Dan kita berhasil mengalahkan Tamus ya guys ya. Oke. Ini udah diganti gamenya guys. Aku suka sih game DBD. Kenapa aku suka? Karena aku suka di bagian karakter. Aku suka di karakter itu Pyramid Head karena dia adalah karakter favoritku. Oh serius? Oke guys ya, Bloggy. Nah Kakashi, thank you ya udah nemenin kita. Udahan ya, kita ganti game, bikin game yang lain agak rame ya. Thank you ya udah nemenin. Oh berarti harus kumpulin semua ini ya guys. Loh. Dio, udahan dulu ya guys ya, kita ganti game aja, nggak seru juga, nggak terlalu seru sih, masih seruan menurut aku dulu guys, cuma oke kalau grafik Metal Slug Awakening ini memang bagus banget guys, ya namanya teknologi makin kesini makin bagus kan guys, jadi soal kualitas grafik menang Metal Slug Awakening, cuma untuk momen-momen kayak keseruan kebersamaan itu, tapi aku belum coba ya mode katanya bisa ini kan, mode apa namanya guys, multiplayer gitu, nanti lah aku coba. Tapi kalau menurut dari segi nostalgianya dapat feelnya, tapi masih nggak seseru dulu ya guys ya. Jadi aku pamit, kita ketemu di stream selanjutnya. Pakiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, bye bye.